alat membela musah. Nah, satu alat yang digunakan untuk membela musah dengan mendalinya cukup sederhana. Kita bisa membuatnya dengan gampang dengan cara ini. Alat untuk menanam padi. Dengan menggunakan alat ini, proses penanaman padi akan lebih mudah dan juga waktu akan semakin cepat dengan menggunakan alat ini. Buat dengan mudah dengan bahan-bahan yang cukup gampang untuk dicari. Inovasi berikutnya adalah alat membasir rumput. Hal ini sebenarnya tadinya adalah mesin pemotong rumput, namun dengan beberapa perubahan sedikit, mesin pemotong rumput dibuat menjadi mesin pembasir rumput. Itu dengan mengganti beberapa mata pisaunya dengan dimodif sedemikian hingga. Ini cukup membantu dalam membersihkan rumput-rumput di perkampungan. Berikutnya adalah alat untuk memasukkan tanah ke dalam plastik, yaitu dengan membuat saringan sederhana yang dibuat dari baskom yang dibolong-bolong, kemudian bagian-bagian bawah diberi plastik untuk penempatan tanah yang akan dimasukkan dalam plastik. Maksudnya cukup sederhana, yaitu dengan memasukkan plastik, masukkan tanah ke dalam wadah tersebut yang telah digolong dan bawahnya dengan plastik. Dengan digoyangkan sedikit, maka tanah semua akan masuk ke dalam plastik tersebut. Mudah bukan? Yang terakhir adalah alat untuk menumbuk. Alat ini tidak menggunakan bantuan manusia, namun menggunakan bantuan air mancur untuk melakukan proses penumbukan. Pada bagian ujung menumbuk dialiri air, ketika air masuk ke dalam lubang maka menumbuk atau bergoyang, dan begitu seterusnya. Ini ada 5 inovasi yang bisa kita buat sederhana, tentunya kita manfaatkan. Semoga hari ini menjadi inspirasi kita semua. Selamat untuk mencoba.